Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Kali ini saya mau review sekalian jual motor Fizz yang ada di belakang ini. Sekitar ada belasan motor yang mau saya jual. Sekalian saya review detailnya. Teman-teman simak ya reviewnya secara detail. Nanti kalau teman-teman seumpama ada yang minat dengan motor-motor ini atau motor-motor bahan yang ada di belakang saya ini, teman-teman chatnya tinggal masalah pengiriman kemana dan tanya-tanya lebih detail lagi kalau ada yang kurang detail yang saya review. Soalnya saya review satu-satu, sekalian saya cek sound. Insya Allah saya review secara detail. Panas, yuk langsung review. Ini adalah Fizz Air Modif Marlboro. Tapi aslinya bukan Marlboro. Ini Fizz Air tahun 2002, plat L Surabaya, sudah full plat. Ini kok plat L sih? Ini plat N. Plat N Jambe Kumbu Lumajang Pasro Jambe, warna asli merah. Ini mati dari 2016, platnya 2017. Untuk pajak per tahun 177. Ini motornya ada beberapa minus. Minusnya apa ya? Saddle ada yang bolong. Terus spion nggak ada. Velg jari-jari. Terus CDI bukan original, oversize perkiraan di 100 oversize. Di angka 100 oversize-nya. Langsung aja kita cek sound. Untuk pengecat masih baru ya, karena motor ini baru direstorasi. Untuk cat-catnya masih bagus. Double starter tidak bisa, aki nggak ada. Jadi kita selah pakai kaki. Terus yang ini Fizz tahun 2005, sudah full plat. Ini warna asli biru, pajak mati 2017, untuk plat mati 2020. STNK BPKB komplit. Platnya plat P. Plat P mana ini? Plat P tunggu dulu. Plat P Tegal Ampel. Mana ini ya? Bondowoso. Ini soalnya sudah siang, hampir azan, makanya reviewnya saya percepat ya. Untuk minus-minus di motor ini, untuk cat nggak terlalu bagus, biasa saja. Terus blok ini nggak original untuk bloknya. Oversize-nya perkiraan 100, tapi blok tidak original. Terus di sini spion tidak ada ya. Ono nggak ini? Spionnya? Ono lah. Oh, spion ada yang ini. Terus sudah pakai visor seperti ini. Ban depan belakang masih tebel, velgnya racing, velg rossi. Terus yang ini ada pecah di sini. Dek kiri ada pecah. Iya. Terus di sini ada rongga-rongga, tapi ini bisa diperbaiki lah. Terus minus-minus seperti lecet-lecet seperti ini adalah ya di motor ini, karena saya jualnya kan motor second, Bos. Terus di sini ada lecet-lecet seperti ini. Terus dari samping kanan shock tidak original. Terus untuk listrikan tidak terlalu kuat karena jarang dipakai ya. Masalah mesin-mesin garing, enak, tarik-tarikan juga enak, cuma itu blok tidak original. Untuk yang merah ini lupa saya sebutin harganya. Ini harganya saya jual dengan harga berapa ya? 5.700 yang ini. Terus yang ini harganya berapa kemarin ya? 8.500 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih 8.500 saya jual ini. Ini kemarin nggak jadi laku. Ini ada teman-teman yang DP kemarin cuma nggak jadi laku. Jadi sekarang dipost lagi. Cuma belum dipost kali ini. Belum pernah dipost. Motor-motor ini belum pernah ada yang dipost. Cuma yang pernah dipost yang itu sama yang oranye. Yang hijau sama yang oranye. Terus yang ini, mohon maaf ya, ini videonya agak panjang. Kalau kalian mau skip,
boleh skip-skip aja, nanti mau lihat motor yang mana gitu. Soalnya ini saya urut satu-satu. Ini tahun 2001, warna asli oranye. Platnya plat N Lumajang. Ini ya, mati dari 2017. Untuk pajak per tahun motor fis semua hampir sama ya, 100 ribuan. Kita cek sound. Sebelum kita cek sound, minus-minus di motor ini mesin agak kemericik sedikit, tapi tarian oke. Spion tidak ada. Sudah memakai gas kontan. Terus untuk cat sudah direstorasi, habis restorasi nih catnya. Velg racingnya original NK dari Fish Air. Untuk ban depan belakang sudah tebel semua ya. Semi-semi road race untuk bannya. Shock belakang tidak original, ini pakai shock variasi. Terus bagel belakang dan bagel ini pastinya ada ya. Kita cek sound. Bentar lagi habis cek sound harganya. Untuk harganya ini agak murahan dari kemarin, dari yang itu. Ini harganya 5 juta. Ini harganya 5 juta. Terus untuk oli samping semua di motor ini masih pisah semua ya. Oli samping pisah, karena kalau fish kalau olinya campur kan nggak asik. Terus yang ini Fish Air Limited Edition tahun 96. STNK BPKB komplit, ini pajak hidup. Ini platnya, belum saya pasang. Ini ya. Belum saya pasang platnya. Tahun 1997. Terus pajak sampai 2022. Pajak per tahun di 300.000 karena ini sudah progresif. Apa namanya itu, kata Samsat itu, udah ikut pajak baru ini. Surat hidup. Udah restorasi. Insya Allah tinggal pakai aja ya. Ini catnya bagus. Ini ada retak-retak di bagian spidol seperti ini. Bagian spidolnya retak-retak. Nih, retak-retak seperti ini. Terus velg kurang bagus menurut saya, karena velg ini velg jari-jari yang velg besi biasa, cuma dicat. Kalau untuk cat bagus. Ini seperti biasa ya. Motornya nggak dicuci, coba ini. Di zoom. Mudah-mudahan kelihatan. Ini debu ini. Nah, ini debu ini. Untuk cat bagus kalau ini. Terus minus di motor ini CDI nggak ori. Terus double starter nggak bisa. Spion nggak ada. Nanti kalau kalian minta spion gampang lah saya beliin. Cuma 25.000. Kita cek sound ya. Ini bukan Fish Air Coupling ya. Ini kan tahun 97. Ini yang seri limited edition. Yang tulisan F1ZR nya itu besar. Ini special edition. Ini karena suratnya hidup, ini saya jual dengan harga 5.300. Ya, 5.300 yang ini. Terus kita ke sini. Ini Fish Air tua juga. Tahun, siapa dari situ? Kelihatan motornya. Ini Fish Air tua juga tahun 96. Cuma ini sudah kopling. Koplingnya kopling modif. Tapi sudah bak koplingnya ini memakai tahun 2001 ini. Jadi koplingnya sudah kopling seperti fish-fish yang lain, sudah kopling di kanan. Tempat koplingnya maksudnya, kalau kopling buatan itu ada di kiri. Terus ini tahun 96, mati dari 2014 untuk pajak per tahun di 100.000 juga. Ini plat P mana ya? Plat P Jember, ini plat P Jember, STNK BPKB komplit,
Ini harganya murah kalau yang ini. Ini harganya cukup 2.900. Sudah seperti ini keadaannya. Velg jari-jari, shock variasi, bagel tidak ada di motor ini, spion tidak ada. Untuk deck-deck di bagian sini nggak ada ya, new decknya. Terus untuk suara kita cek sound. CDI juga tidak original. Kenapa saya juga sebut CDI? Karena kalau CDI original, saya jual ini dengan harga 9 juta. Coba berdekatan, Bu. Enggak jelas kok. Enggak jelas aku dibully beda di sini. Kalau yang CDI ori, pengapian ori dan oversize tidak banyak. Ini oversize sekitar 25. Velg racing, ban baru semua. Cat original. Ini tahun 2000. Ini surat hidup, plat Lumajang, surat hidup. Ini 9 juta. Kenapa yang tadi-tadi itu murah? Karena beberapa part tidak original, itu juga mempengaruhi harga. Kalau yang seperti ini saya jual dengan harga 9 juta, kok mahal? Kok nggak seperti yang lain? Karena ini catnya original, pengapian CDI original, oversize juga tidak banyak. Terus barangnya juga utuh gitu loh, walaupun bulak-bulak gitu utuh. Untuk suaranya kan beda. Suaranya adem gitu. Makanya ada harga ada rupa. Kalau kalian yang mau dengan harga 5 jutaan, boleh pilih yang itu. Kalau kalian ada uang lebih, mau minang ini. Dengan harga 9 juta, surat lengkap hidup, plat N Lumajang. Barangnya tinggal gas saja, cat original, pengapian original. Ini ada juga yang bahan, ini 5.900. Saya reviewnya biar nggak panjang-panjang ya, saya jelasin. Surat lengkap mati, ini sudah saya cek sound, sudah saya tes juga. Di bawah ini ada videonya, video sebelum ini. Ini juga sudah saya bahas, ini 5.900. Surat lengkap mati, untuk pembahasannya ada di bawah. Karena keburu-buru soalnya sudah siang, ini mau azan zuhur. Terus yang ini, terus yang ini tahun, ini murah juga kalau yang ini. Karena barangnya nggak terlalu bagus, ini tahun 2001. Warna asli merah warnanya, surat mati dari 2011. Plat N Lumajang. Kita cek soalnya, ini velgnya yang bagus. Velgnya ini pakai velg Cafiro depan belakang. Mungkin laku di velg aja ya, tapi barangkali laku sama motor-motornya. Kalau yang ini saya jual dengan harga 3.500. 3.500. Terus kalau seperti ini 5 juta. Mana tadi 5 juta? Iki 5 juta. Iki 5.700. 5.700 seperti itu. 1, 2, ini 5.700. Harus 5.9. 5.7. Kan ngomongin 5.9. 5.7 apa 5.8 kemarin? 5.7. Gak apa-apa, 5.7. Di video ini pokoknya. Terus kalau yang ini, tahun 2001 juga. Cuma kan barangnya tidak terlalu terawat. Jadi harganya harus di bawah dari harga ini. Ini 5.7 dan ini, kira? 3? Duh. 3.5. Cocok gak 3.5? Cocok lah. Kita cek sound. Untuk minus di motor ini ada di cat ya. Catnya kurang bagus. Terus di sini ada tali crack juga, kurang rapi.
Terus rem depan ini tidak bisa, tapi rem belakang bisa. Oke lah, cukup sampai di sini juga ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini, sudah azan. Karena waktunya kita persingkat, begitu saja. Mudah-mudahan sudah lengkap di review kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini, yang sudah like atau share video ini. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, mudah-mudahan review kali ini cukup untuk teman-teman tahu tentang motor Viz. Kalau motor Viz dengan harga bahan 3,5 juta sudah, kalau yang mau tinggal pakai tapi belum original 5,700. Kalau yang sudah ready tinggal pakai seperti itu harganya 9 juta. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.